Utara. Aduh, balik lagi sama Yatna. Kali ini kita ada di Kota Tua, di Jakarta. Kita mau ngeliput tentang kegiatan-kegiatannya Our Voice, terutama kegiatannya fotografi. Tapi gila, kali ini aduh, panas banget cong. Bener, Panasonic Award. Yeah. Sekarang kita mau ngeliput yang namanya Kak Ines Angola. Dia adalah salah satu peserta dari kelompok transgender. Kita akan mewawancarai dia yang lagi asik mengambil gambar gedung-gedung tua. Oke, kita serang dia yang lagi ngambil gambar. Halo Kak Ines, ada apa nih di Kota Tua? Lagi ngapain? Lagi moto-moto aja, seru kali ya. Oh ya ampun, Kak Ines, kenapa sih milih Kota Tua? Apa karena Kak Ines sesuai dengan usia Kak Ines yang tua? Atau gimana sih Kak Ines? Bisa dijelasin? Enggak, seneng aja di sini kan kayaknya banyak rumah-rumah apa objek-objek lama yang kayaknya sayang kalau nggak diabadiin dalam sebuah gambar. Yuk, oke. Okay. Terus Kak Ines, aku tuh jarang banget loh Kak Ines ngeliat temen-temen transgender atau waria itu yang megang kamera STLR. Nah, sekarang Kak Ines punya kamera STLR. Aduh rasanya, aduh gimana gitu gua. Agak-agak aneh gitu Kak Ines. Biasa aja sih, kan kalau orang-orang zaman sekarang nih, Bo, prestisnya kan pada iPad tuh. Kalau gua prestisnya cukup ini aja. Prestis, Bo. Apalagi dengan lensa yang kan, you know dong. Oke, saya tahu Kak Ines. Selamat kembali melakukan pemotretan yang ada dua yang ada di sini. Jangan lupa lekongnya Kak Ines. Yuk capcus. Kita tunggu karya-karya Kak Ines di pameran yang akan kita lakukan nanti. Oke. Makasih Kak Ines. Pameran fotografi saya. Dadah. Aduh, tetap ya. Capek. Tapi gue bener. Gue jarang banget ngeliat teman-teman transgender yang mau melakukan pelatihan fotografi. Tapi Kak Ines, salut buat dia untuk berkarya bersama-sama kita. Kali ini ada satu peserta lagi, namanya Ari. Dia juga pesertanya lucu, Cong. Yuk kita ngeliat dia. Ari, ya? Ngapain lu bawa STLR kesini? Ngambil-ngambil gambar di Kota Tua. Terus apa deh? Ngapain sih lu sebenarnya di sini? Ya, saya lagi coba mencari objek. Apa? Mencari ojek? Objek. Oh, objek. Saya pikir cari ojek. Iya. Objek untuk ini saya. Apa? Bahan praktek saya. Bahan praktek. Iya. Terus kenapa sih sampai di Kota Tua? Ini kan panas, mendingan tuh ngambil gambar di studio, di mall, undang berondong-berondong buka baju. Tinggal celana hot pants doang, itu ngapain? Kurang menantang. Oh. Kalau begini kan ada tantangannya, panas kan. Kita bisa ngerasain, oh begini rasanya kalau kita hunting di tempat terbuka gitu. Yeah. Terus kesulitan-kesulitannya juga akan lebih terasa gitu. Oh, terasa dalam gitu ya, gambar-gambarnya punya nilai dan makna. Oke, Ri, pokoknya kita makasih banget. Ari udah mau wawancara sedikit. Okay. Kita tunggu karya-karya kamu di pameran yang akan dilangsungkan nanti. Mudah-mudahan karya-karya saya masuk semua ya. Ayo, tetap cantik. Ayo, selamat berkarya. Silakan motret-motret lagi. Jangan lupa tetap laki di foto ya. Yuk, dadah. Terima kasih. Aduh. Selesai liputan kali ini. Panas. Gua nggak pakai sunblock. Gua nggak pakai apa-apa. Tapi semoga gua tetap kelihatan cantik di depan lo. Ketemu lagi di liputan selanjutnya, di liputan-liputan tentang kegiatan fotografi kita. Oke, terima kasih. Selamat sore.